Perusahaan pers, media cetak maupun elektronik ambil bagian dalam pameran Hari Pers Nasional di Kota Batam. Acara berlangsung di Mall Batam. Lembaga Kantor Berita Nasional LKBN Antara mengisi salah satu stan yang tersedia. Partisipasi LKBN Antara dalam pameran ini adalah untuk lebih memperkenalkan ragam produk Kantor Berita Antara. Wakil LKBN Antara juga berkesempatan untuk menyelenggarakan workshop dengan fokus dari menginformasikan kiat wira usaha melalui media sosial dan blog. Manajer Humas dan Kerjasama Internasional LKBN Antara, Prima Yanti, mengatakan keikutan LKBN Antara dalam pameran ini agar menaikkan citra dan reputasi perusahaan. Adalah untuk memperkuat citra perusahaan dan reputasi perusahaan Antara sebagai badan usaha milik negara yang mengelola kegiatan-kegiatannya di sisi bisnis. Antara sebagai BUMN belum banyak yang paham, namun Antara sebagai kantor berita itu sudah go internasional. Dalam satu hari, sedikitnya ada 100 orang yang berkunjung ke stan LKBN Antara. Diharapkan masyarakat Batam dapat lebih mengenal peran dan ragam produk LKBN Antara. Dari Batam, Taufan Razak, Kantor Berita Antara mewartakan.